Hi guys, ini dia popcorn karamel ala Hari Brothers seperti ini. Lihat nih yang karamel guys. Oke, dan ini dia yang asinnya. Nih, oke teman-teman channel Brother. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Dukung terus channel Hari Brother. Go go go, semangat. Oke, selesai sudah. Nih, karamel kita kali ini popcornnya dan popcorn asin seperti ini. Oke, selamat menonton teman-teman. Cara membuat popcorn karamel dan popcorn asin. Oke, keep watching. Selamat menonton. Hai guys, welcome to channel Hari Brother bersama Mami dan Devi Yali. Hai teman-teman. Oke, kali ini jumpa bersama channel Hari Brother. Kita akan membuat suatu masakan. Edisi kali ini ialah makanan ringan, yaitu ini dia. Kita akan buat dari jagung kering seperti ini, yaitu popcorn. Popcorn apa yang akan kita buat? Tetap ikutin terus channel Hari Brother. Sebelumnya jangan lupa apa? Di like, subscribe, and di share ya. Oke, dukung terus channel Hari Brother. Go go go, semangat. Oke teman-teman channel Hari Brother, nih ini dia jagung yang akan kita gunakan, yaitu jagung popcorn seperti ini jagung kering seperti ini, dan bentuknya seperti ini. Gimana ya teman-teman, ya bisa lihat kok akan seperti ini. Wah, kering gini ya jagungnya. Oke, simak terus ya channel Hari Brother. Let's go, selamat menonton. Go go go. Yes teman-teman, tidak ada hari tanpa semangat. Semangat terus, gaspol terus, uploadnya hampir tiap hari. Semangat terus dalam bekerja, semangat terus dalam berkarya, dan jangan lupa teman-teman selalu berdoa. Terima kasih buat para subscriberku selama ini yang selalu hadir dan saling bertegur sapa. Jangan lupa buat yang baru juga, langsung like, langsung di share, langsung di subscribe, karena subscribe itu gratis dan memberi semangat agar terus upload hampir tiap hari teman-teman. Pada edisi kali ini tentang cara memasak popcorn asin dan popcorn karamel. Selamat menyaksikan, gaspol terus semangatnya. Sukses buat semua, mantap bersama, go go go. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke teman-teman channel Hari Brother, kali ini kita akan buat dari jagung popcorn ala Hari Brother. Kali ini Hari Brother akan buat jagung popcorn yang karamel madu seperti ini, dan nanti kita juga akan buat yang asin juga ya sebelum kita masukkan menjadi karamel. Oke, pertama-tama bahannya yaitu jagung popcorn seperti ini yang kita gunakan. Nah seperti ini satu bungkus, kalian bisa cari di supermarket, mini-mini market seperti ini jagungnya, tulisannya popcorn. Oke, gampang dan mudah. Satu bungkusnya murah ya teman-teman, bisa jadi banyak. Dan ini dia jagung yang akan kita gunakan. Tentunya kita gunakan madu. Madu kira-kira beberapa sendok ya, nanti 3 atau 4 sendok yang kita gunakan. Dan gula satu mangkok seperti ini, juga margarin. Margarin apa aja ya, sesuai selera. Oke, pertama-tama dari jagung ini kita akan masak terlebih dahulu. Oke, yang masak yaitu Devi yang akan masak. Hai Devi. Oke. Nah, oke nih Devi akan memasak jagung popcornnya. Kita akan masak dulu ya, kita jadi asin dulu ya, cara yang popcorn asinnya. Nanti baru kita akan
bahan yang madunya. Oke, pertama kita akan panaskan wajan seperti ini, anti lengket tentunya. Kita panaskan terlebih dahulu sampai panas. Nanti setelah panas kita akan beri mentega, kira-kira 1 sendok makan ya guys. 1 sendok makan seperti ini, butter yang kita gunakan. Dan untuk jagung popcornnya ini jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kita akan takarin kira-kira 1 sendok makan ya. Coba kita lihat ya, sebatas teflonnya, supaya dia diaduk. Devi akan mengaduknya. Oke, kita aduk-aduk ya sampai dia cair. Setelah panas kita akan masukkan 1 sendok makan dulu, 1 sendok makan jagung ya, supaya dia matangnya merata dan tidak kepenuhan. Nah, segini ya, kita adukin dulu. Nah, ini 1 sendok makan dulu. Oke, kita ratakan, kita taruh di tengah, kita kumpulkan, lalu kita akan tutup. Nah, ini 1 sendok makan ya teman-teman, kita tutup. Kalian bisa lihat di sini dia akan panas seperti ini teman-teman. Tuh, nanti kita akan lihat jadinya. Oke, ini dia, kita masak dulu ya seperti ini supaya ini, karena ditaruh butternya lebih banyak supaya emang biar more butter ya. Oke, sebelum meletup-meletup, jangan lupa teman-teman di like, di subscribe, and di share, dukung terus channel Brother, go, semangat. Wah, ini udah ada yang meletup tuh guys, bisa lihat tuh, kita bisa lihat, seru banget. Oke, satu sendok makan dulu ya jagungnya yang kita masukkan. Jangan terlalu banyak, kita kecilkan apinya jika sudah meletup-meletup supaya jagungnya tidak kosong. Oke, seperti ini. Wah, kelihatannya. Teman-teman bisa lihat jagungnya, ada yang sudah jadi atau belum. Kalian bisa lihat, tuh ada yang belum. Oke, sampai jadi semua jagungnya ya. Di sini kita bisa lihat guys, wah, sudah meletup-meletup guys. Wah, harum, baterai harum teman-teman. Nih tuh, jadi bagus, jadi nggak terlalu gosong atau terlalu angus, jadi semuanya rata ya, jadi semua ya jagungnya tuh. Oke, kita udah intip. Kalau sudah ada yang belum matang tuh kelihatan, kita aduk-aduk sedikit, digoncang-goncangkan sedikit. Oke, seperti ini teman-teman, tuh ada yang masih meletup, masih meletup-meletup. Mas, wah, oke, udah semua kayaknya, ya kan? Nih, ini 1 sendok makan jagung yang tadi kita taruh, ini sudah bagus. Oh, masih ada yang belum teman-teman. Tuh, aku aduk sebentar. Kita nyalakan sedikit lagi. Masih ada beberapa. Sudah. Ya. Oke, kita akan lihat. Oh, masih ada tuh guys. Yang belum pecah satu nih. Ini teman-teman, masih ada yang belum satu. Wow, udah menutup. Oke, ini udah semua. Kita akan angkat ya guys, kita akan angkat. Wah, kita akan taruh di mangkuk aja deh biar teman-teman bisa lihat. Nah, kita akan taruh di wadah seperti ini biar teman-teman bisa lihat. Kita taruh di mangkuk, masih ada yang meledak. Oke, Devi, kita akan angkat. Wah, ini sudah matang semua. Nah, seperti ini. Nah, ini dia jagung yang asin yang kita buat. Oke.
Nah, seperti ini kita akan bikin lagi ya. Tuh guys, jadinya bagus kan? Ini yang kalau yang kalian suka butter aja, ini ala Hari Brother. Jadi satu sendok saja yang kita gunakan. Dan butternya juga satu sendok makan, jadi dia jadinya pas tuh, nggak ada yang nggak jadi, semuanya meletup semua, keren kan teman-teman. Oke, kita akan buat yang karamel ya. Oke teman-teman, kita akan buat yang karamel, tapi sebelumnya jagungnya kita juga masukkan dulu ya. Seperti tadi kita masak dulu, kompornya kita nyalakan. Vivi adukin. Nah ini, oke kita turunkan butternya satu sendok makan sama. Jagungnya juga sama ya teman-teman. Kita keren satu sendok makan. Satu sendok makan ini jadinya satu mangkok ini guys. Tuh, ya kan? Jadi kita masukkan setelah cair semua butternya. Oke nanti kita akan aduk. Kita kumpulkan lagi seperti biasa di tengah-tengah supaya dia merata, jangan terlalu kelamaan nanti dia meledak sebelum ditutup. Oke, kita tutup ya. Oke, nanti setelah kita tutup dia akan meletup. Kita akan meletup. Tuh guys, cepat ya, sudah meletup. Sudah meledak-meledak, teman-teman bisa lihat dari dekat serunya. Kalau popcorn sudah jadi, senang banget lihatnya. Tuh. Oke. Oke, teman-teman channel brother, ini dia sudah meletup semua. Kita bisa lihat tuh. Ya. Kita kecilkan apinya ya, supaya tidak gosong yang sudah jadi. Kita goncang-goncang sedikit. Oke, aku rasa sudah semuanya ya. Ini kayaknya udah semuanya nih guys, cepet guys. Tuh. Diaduk sambil begini ya guys, biar nggak meletak-meletak. Oke, ini dia, aku rasa sudah semua. Tuh, ini udah semua. Oke, kita aduk dulu ya. Wah, masih ada yang meledak guys. Oke, kita aduk-aduk dulu. Kita aduk sambil begini supaya dia tidak kental keluar. Nah, ini dia. Ini yang akan kita bikin karamel. Kita singkirkan dulu. Sekarang kita akan buat butter karamelnya menggunakan ini. Oke. Kita kira-kira kita panaskan mentega. Oke. Satu sendok makan. Oke, kita turunkan satu sendok makan ya guys. Kalau yang suka lebih boleh lebih. Jadi ini kita akan, kalau sudah begini sudah cair butternya, kasih lihat teman-teman nih butternya nih guys. Tuh seperti ini, kita cairkan. Nanti kita akan beri gula, masukkan gula kalau udah cair. Kita masukkan gula ya guys. Oke, diaduk-aduk. Mencair, ini akan mencair ya guys. Dia akan jadi karamel. Kita aduk terus sampai dia menjadi karamel. Tuh, gak usah satu mangkok deh ya. Kita setengah mangkok ya guys kita gunakan ya. Karena terlihatnya sudah banyak tuh teman-teman. Sesuai selera ya. Kalau yang mau banyak boleh lebih. Kalau yang mau nggak begitu banyak, kita pakai madu. Jadi nggak boleh banyak-banyak juga ya. Oke, setengah mangkok aja sampai cair.
gulanya menjadi karamel. Kita panaskan, diaduk aduk ya supaya nggak gosong. Dan sampingnya juga ya, kita aduk. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Tuh tadi jadi gula karamel ya. Mau cair ya gulanya. Udah mulai cair. Ya kita aduk dulu. Nanti kalau udah cair baru kita masukin madunya ya. Kalau udah tercampur semua karamelnya dengan butternya semua, dia udah lumer, bener-bener lumer. Jadi air tuh hampir. Aduk terus ya teman-teman. Oke, jangan sampai gosong karamel itu karena dia bisa keras kalau dia agak gosong ya. Jadi kita jangan sampai gosong, udah kita aduk terus. Ya ini udah agak mencair kan, tuh bagus ya. Oke seperti ini. Kalau yang mau popcornnya lebih boleh 2 sendok. Jadi untuk setengah gula ini bisa pakai popcorn 2 mangkok popcorn ya. Jadi kalian bisa tambahkan ya sesuai selera kalian. Tuh ini udah mau jadi. Oke, udah jadi karamel seperti ini. Teman-teman bisa lihat tuh warnanya udah karamel. Kita matikan. Kita tambahkan madu ya. Kita matikan kompor, kita tambahkan madu kira-kira. Wah. Oke, angkat. Nah, aduh. Wah, ini udah jadi nih, teman-teman. Karamel kita sudah jadi. Kita akan tunggu dingin ya. Tunggu dingin, nanti kita akan masukkan ke popcornnya. Oke guys, ini dia udah jadi karamel kita. Kita tuang ke mangkok dulu ya. Tunggu dingin, nanti kita akan masukkan ke popcornnya. Warnanya sama ya teman-teman, agak coklat tua seperti ini. Karamel madu ini. Ini tadi aku udah kasih madu kira-kira 2 sendok atau 3 sendok sesuai selera ya. Kalian mau lebih juga boleh. Ini udah ada madunya. Jadi bagus bikin sendiri ya guys, karamelnya sehat. Oke, seperti ini. Nah, ini dia karamel yang kita bikin. Yang nanti kita akan adukin ke poklon seperti ini guys. Tuh. Oke. Oke guys, ini yang kita jadiin seperti ini. Tadi kita udah masak, kita akan tuang karamelnya. Oke. Kita akan tuang karamel ya. Panas ya. Panas karamelnya baru jadi. Kita tuang karamelnya, guys. Tuh. Wah, kita tuang sambil diaduk-aduk. Aduk-aduk, Devi. Oke, Devi akan mengaduk-aduk ya. Ini dia. Jatuh. Oke okay guys, ini dia karamel popcorn, kita aduk. Tuh guys. Ya. Guys, tuh kita aduk ya. Sampai rata ya, sampai popcornnya bener-bener keaduk karamel. Guys, kita aduk terus ya sampai rata. Wah ini masih ada guys, sayang. Enak karamel madu yang kita bikin, yummy banget. Kalian bisa coba di rumah ala Hari Brother guys. Tuh ini dia popcorn karamel buatan sendiri, lebih enak guys. Karamelnya bisa banyak. Oke, kita akan taruh di wadah ya. Ini popcornnya tadi masak panas-panas, ini udah selesai. Kita akan angkat ya guys. Ini udah rata semua, wow. Oke, kita taruh di piring. Tuang ya. Nih dia, teman-teman bisa lihat tuh jadinya, guys. Bagus ya. Tuh. Nih dia, popcorn karamel ala Hari Brother. Ya ya. Tuh, ini yang karamel, guys. Yummy banget.
agak panas guys, kita tuang dulu ya, kita tuang ke piring dulu ya. Nah seperti ini jadinya. Tuh teman-teman bisa lihat nih dia popcorn karamel yang ala Harry Brother, sisanya kita taruh dulu ya. Nih dia, ini agak panas guys. Wah yummy. Oke, lalu dia menu yang pakai karamel. Jangan terlalu lama ya guys, biar gulanya nggak hangus. Oke guys, ini dia popcorn asinnya. Jika kalian kurang asin, kalian bisa tambahkan garam atau tuang apa butter ya. Karena ini udah pas. Ini yang karamel dan ini yang asin. Oke, selera kalian ya, mau bikin seperti apa. Oke, selesai sudah masak-masak kita hari ini. Snack kita kali ini adalah popcorn. Oke. Oke guys, ini dia sudah jadi popcorn kita karamel madu. Oke guys, tadi ada kesalahan teknis dan ini dia karamel yang sudah kita jadi seperti ini. Oke, sampai jumpa lagi di episode masak-masak bersama Mami dan Devi. Jangan lupa di like, subscribe, and share ya. Dukung terus channel Harry Brother. Go go go, semangat. Selamat mencoba di rumah. Bye bye. Ini karamel asin dan manis. Selamat mencoba.